Teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Riset Dini. Dan kali ini, pagi ini kita diajak oleh Mas Eko untuk beli makanan untuk sarapan. Dan kita akan cari menu ini, khas Wonosobo itu kayak ada nasi megono tambah tempe gemul, plus nanti ada juga bubur ketan. Nah, kita akan ke sana sekarang ya. Jadi, stay terus di sini. Mas Eko. Saya kayak market. Asal, sesuai dengan jalur yang benar. Kae ngana. Sini Mas Eko.
Bapak. Nggih, matur nuwun. Aja neka. Ini kita sudah sampai di sini lagi dan kita sudah dapetin beberapa makanan yang kita beli barusan. Nih ada megono itu nasi yang dicampur-campur kayak yang punya Mas Eko ini. Nah, ini megono. Ada kayak lauknya itu kayak sayur-sayur itu. Terus kita enaknya itu sama tempe kemul. Tempe kemul itu juga makanan khas Wonosobo. Dan satu lagi yang tidak kalah menarik dan enaknya adalah bubur. Nih, bubur ketan namanya. Bubur ketan mana ini? Nah, ini namanya bubur ketan. Jadi ada kayak bubur biasa, terus dicampur ada di dalamnya itu ada kayak ketannya itu. Terus ditambah kayak gula gitu loh. Gula cair. Nah, ini namanya bubur ketan. Ini enak juga dipakai sama tempe, ini juga enak. Nah, ini teman-teman bisa mampir ke Wonosobo dan beli jajanan ini deket di daerah Jarak Sari. Tol Sari. Ya, ini Mas Eko. Ya, ya. Mari makan Mas Eko. Mari. Manis. Manis pokoknya. Intinya yang ingin kita sampaikan adalah jaga kesehatan, karena ini apalagi ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, pola makan kita harus dijaga dengan sarapan pagi yang terjadwal gitu. Makannya juga terjaga, termanage gitu. Intinya jaga kesehatan diri sendiri, karena belum tentu orang lain akan menjagamu selama-lamanya. Oke, apalagi bagi yang jomblo. Itu aja, makasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.